Oke guys, malam ini kita dibagi menjadi tiga tim, yaitu tim yang pertama ke arah Jalan Limo Cinere, untuk tim yang kedua mengarah ke Kartini. Kartini yang mana, Pak? Eh? Ini juga? Ya, untuk saat ini kita sudah berada di TKP pertama, yaitu tepatnya di Jalan Kartini, Kelurahan Depok, Kecamatan Banjarmas, Kota Depok. Lokasi berada di samping Kelurahan Depok yang saat ini dibangun. Kebetulan kemarin sudah kita peringatkan, kita kasih himbauan, dan saat ini sepertinya masih tetap buka. Jadi dari pihak Satpol PP yang langsung melaksanakan penindakan. Ya, saat ini kita berada di TKP kedua, tempatnya di warung bakso, di mana penangkuran ini kita lakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sehingga yang bertugas untuk menegur, mengimbau adalah dari pihak Satpol PP Kota Depok, untuk TNI Polri mengadakan pengawalan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Ya, kali ini kita di TKP yang ketiga di Lomakan, tempatnya berada di Jalan Sayem, Kecamatan Banjarmas, Kota Depok. Itu yang di Cinere belum sampai, Pak. Ini kan kita udah pulang, kacau ini. Berapa, Pak, tadi yang di denda? Di denda ada berapa lokasi? Tiga ya? Oh. Padahal mereka udah diingetin ya? Tidak. Kemarin tidak udah ada? Yang, eh? Apalagi tadi yang diingetin. Oh, tapi masih ngeyel. Kegiatan untuk penegakan protokol COVID-19 yang tiap hari dilaksanakan, yaitu PHW untuk pagi dan juga untuk malam. Jadi disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Depok, tolong pada saat musim pandemi seperti ini diharapkan untuk selalu melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Berikutnya, apa-apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, khusus dari Wali Kota Depok, Pemkot Kota Depok, agar supaya tetap dilaksanakan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Depok. Ini melalui Perwal Kota Depok membatasi kegiatan jam malam, khususnya kepada para pedagang. Mau tanya, boleh tahu ada apa, Pak? Enggak, Bu, ada biasa protokol COVID-19, jadi kita menghimbau aja untuk pembatasan jam malam. Oh, pembatasan jam malam. Iya. Kalau toko obat kayak saya, Bu? Enggak, kalau toko obat bebas, Bu, karena itu fasilitas kesehatan. Oh. Terus sembako itu bebas. Termasuk toko bangunan bisa. Untuk Kota Depok saat ini untuk jam malamnya sampai dengan pukul 6 sore, selebihnya sampai jam 8 itu
take away untuk khusus makanan dibawa pulang. Kalau ibu kan khusus untuk kesehatan, jadi tidak ada masalah. Jadi kalau toko obat nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Makasih banyak ya, Pak. Ya, Bu. Ya, monggo, Bu.